Tekan OK. Lalu arahkan kursor pada calibrate. Lalu tekan OK. Halo, kembali lagi dengan saya Verly dalam channel YouTube MRK Diagnostik. Saya akan menjelaskan tentang uji fungsi pada optik pada alat Ultrasound Relax. Uji fungsi optik tersebut dilakukan apabila terdapat masalah pada hasil pasien atau kontrol yang tidak masuk dalam range normal. Jadi diperlukanlah pengujian optik ini. Nah, marilah kita lakukan prosedur-prosedur untuk pengujian optik pada alat Ultrasound Relax tersebut. Untuk uji optik ini, saya siapkan bahan kalibrator dan kontrolnya, yaitu berupa strip kalibrator berwarna putih dan strip kalibrator yang berwarna abu-abu. Nah, sedangkan yang lain yaitu strip kontrol yang seperti ini. Sekarang nyalakan alat pada tombol power di belakang ini, lalu ketuk. Nah, setelah kita ketuk, layar akan tampil seperti ini. Lalu kita tekan password 3576. Tekan OK. Lalu arahkan kursor pada calibrate. Lalu tekan OK. Masukkan strip kalibrator yang berwarna putih. Kemudian masukkan strip warna abu-abu. Calibration OK. Lalu dilanjutkan dengan mengarahkan kursor ke bagian percent REM mode. Lalu kita tekan OK. Kemudian kita meninggalkan menu ini. Lalu kita masukkan strip control. Tunggu hasil dari pembacaan optik. Dari hasil pembacaan optik ini, nanti akan dibuatkan sertifikat kalibrasi, yang mana dari sertifikat tersebut menunjukkan uji kelayakan dari optik pada alat Ultrasound Relax ini. Lalu angkat strip kontrol tersebut.
hasil sudah keluar. Nah, dari hasil tersebut nanti bisa masuk atau tidaknya range nilai pada hasil uji optik ini. Dari data-data ini nanti kita bisa melihat apakah alat Urik Sonrilac ini layak atau tidak untuk dilakukan pemeriksaan kontrol maupun pasien. Dari data-data tersebut nanti akan dituangkan dalam sertifikat kalibrasi berikut ini yang akan dikeluarkan oleh PT Merka Diagnostik. Demikianlah penjelasan saya tentang uji optik pada alat Urik Sonrilac ini. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa like video-video kami dan subscribe channel MRK Diagnostik. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Klik di sini. Klik di sini.